apa-apa pun, yang paling mudah, yang paling senang untuk beginner, siapa yang baru nak buat Facebook ad, adalah hampa menggunakan dua benda ni. Assalamualaikum, apa khabar semua? Okey, kepada siapa yang menggunakan channel ni, Yasin adalah Yasin Abron yang selalu sharing pasal digital marketing, content creator dan apa-apa sajalah. Dan macam-macam lagi, sebab Yasin pun bukan share benda tu je, pasal dia boleh share sini dan apa-apa yang sebenarnya share lah. Alright. So kali ni saya nak fokus on Facebook Ads. So untuk Facebook Ads, dia banyak sangat, terlalu banyak, dan orang nak faham pun susah, dan dia punya agak complicated untuk yang beginning. So saya nak share yang mana mudah, yang mana selalu orang guna. Okay, untuk starting ni saya share tu dulu. First, kalau aku buka Ads Manager yang belah kiri tu, kalau buka kat situ, pakai perasan bila tekan create campaign, dia akan keluar 6 campaign tu. So, kalau sebab banyak sangat, ada awareness, ada traffic, ada engagement, ada list, ada app promotion dan satu lagi sales. So kat sini dah buat starting pun orang nak pening kan, nak fokus mana satu, pasal kat Facebook bagi banyak sangat option, beza sangat ke setiap option tu. Okay. So kalau tanya Yasin yang pengalaman setahun jago ni, tak tahu mana sangat lah pengalaman yang baru buat ABS dari 2014 kot. Okay. Tapi Yasin buat, mostly Yasin buat sendiri, selangat dinding, ikhlas, langat dinding, ikhlas, langat dinding, gajak sikit, okey tau sikit, tu langat lagi. Macam tu memang ada trial error yang banyak berlaku. So Yasin share based on pengalaman Yasin lah. So kalau salah ataupun nak info tak betul ni, tolong apa komen kat bawah. Okay, first, apa paling mudah Yasin nak straight forward, paling penting adalah dua benda ni lah, iaitu engagement dengan sales. Yang link tu kalau tanya Yasin, tak payah fokus lagi kot. Okay, dalam dua-dua benda tu, okay, contohnya engagement, dia ada 4 benda. Dia ada Messenger, Instagram dengan WhatsApp, ada video view, ada post engagement dengan conversion. Okay, dalam sales pula, dia ada conversion, catalog sales, Messenger sama juga dengan call. So engagement dengan sales, nampak-nampak dia punya pecahan dalam kempen-kempen tu lebih kurang sama. So mana nak fokus Yasin? Okay, kalau tanya Yasin, ni antena lah, siapa yang ada website, hampa fokus on conversion. Siapa yang tak ada website, fokus on post engagement. Okay. Sebab apa Yasin kata betul? Setelah Yasin langgar semua dini yang ada, ni based on pengalaman Yasin, Yasin rasa yang orang kata traffic lah, leads lah, apa semua tu, benda tu dia bukan mengarut, dia terlalu take time satu dan membuatkan orang rasa susah nak buat Facebook ads. Untuk post engagement, handeran je, hampa copywriting, hampa gambar, hampa letak link, settle. Sama juga conversion, tapi conversion ni sebab apa dia advance sikit, sebab dia ada website, better ada website sendiri. Reason dia adalah kita nak track bila orang masuk website, orang buat purchase, dah berlaku dah pembelian dalam website kita. Sebab tu kalau orang guna website-website lain, macam ToyPay, OnPay, yang saya rasa boleh, mungkin kena minta dengan dia orang, mereka punya advisor, bukan advisor, mereka punya programmer untuk bagi kebenaran pixel. Tu benar dah, tu dah sah. Yasin nak cakap basic dah termasuk pixel ni. Tapi apa-apa pun, yang paling mudah, yang paling senang untuk beginner, siapa yang baru nak buat Facebook ad, adalah menggunakan dua benda ni. Post engagement untuk beginner, kalau power sikit dan ada website, conversion. Dah. Yang link tu boleh belajar, tetapi apa saya sarankan itu adalah mudah dan straightforward punya style. Okey, untuk video, cukup untuk video kali ini saja, sebab saya dapat pecahan lagi banyak video insyaAllah depan ni. So ini agak starting dulu. So hopefully hampa boleh follow dengan next video. Dan terima kasih sudah follow Yasin dan support Yasin depan ni. So jangan lupa like, komen dan subscribe Yasin Abron. Dan kalau hampa rasa ada benda yang perlu Yasin buat, video yang mana perlu buat, hampa komen kat bawah. Okay, insyaAllah Yasin cukup buat. Okay, itu saja juga untuk video kali ni. Jumpa lagi di video akan datang. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah. Take one, action. Assalamualaikum, apa khabar semua? Okey, Yasin tak tahulah macam mana audio. Jangan rendah sangat.
take two action. Assalamualaikum, apa khabar semua? Okay, hari ni Yasin nak share. Take three action.